tanamannya di empang juga bisa jernih. Karena tadinya kan dari saluran itu kan air-air itu kan keruh. Asupin ke tanah kalau dengan adanya pohon-pohonan itu kan bisa jernih. Macam filter ya? Filter, semacam filter. Oh. Kedua juga ikan-ikan juga kan kalau sempumanya nggak ditanamin seperti gini kan gersang, Pak. Kalau ditanamin ada mangrove seperti yang bala itu kan bisa teduh, bisa nggak ada. Jadi semacam filter juga ada keuntungannya, Pak. Juga kan ketambak juga kan semacamnya ada udang harian itu kan ya, tiap harinya. Nah itu kan dia dengan adanya tanaman itu ntar dia bisa bertelur di pohon-pohon itu kan. Dia masuk nanti bertelur di situ musim udang harian itu bisa jadi angkat tambahan, Pak. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapedas HL Citarum Ciliwung yang telah memberikan program ini kepada kami, kepada kelompok Mina Wana Karya yang ada di Desa Karya Bakti Kecamatan Batu Jaya di Kabupaten Karawang ini. Dengan adanya program ini, kami sangat terima kasih dan sangat terbantu sekali sehingga masyarakat yang ada di desa kami mendapatkan pekerjaan yang padat karya ini. Dan yang ketiganya, saya mohon pelaksanaan mangrove ini dilanjutkan pada tahun-tahun yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.